Gustian mengaku kenal dan mengetahui sepak terjang Ujang Sarjana di Pasar Bogor yang ditangkap polisi karena dugaan tolak pungli. Dia menilai curhatan pedagang ke Jokowi itu bohong. Agustian menyebut, Ujang merupakan salah satu pedagang yang menolak dipindahkan ke dalam Pasar Bogor dan memilih berjualan di lokasi yang dilarang. Ujang, menurut Agustian, dikenal sebagai pedagang yang kerap melakukan perlawanan ketika ada penertiban Satpol PP Kota Bogor. Muzakir menyebutkan, Ujang Sarjana sebagai sosok pedagang yang segani di Pasar Bogor. Muzakir mengatakan, Ujang Sarjana tidak terdaftar sebagai pedagang di Pasar Bogor. Ujang Sarjana menjadi salah satu PKL yang menolak dipindahkan ke arah berdagangan yang disediakan Pemkot Bogor di lantai 3 Pasar Bogor.